Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lishanih. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'la ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita diperkenankan kembali oleh Allah untuk belajar dan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Sebelum kita masuk pada bab berikutnya, masih ada satu hadis yang tertinggal, hadis nomor 51. Di mana Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsana Ibrahim bin Hamzah qala haddatsana Ibrahim bin Sa'id bin Ibnu Sa'ad an Shalih an Ibnu Shihab an Ubaidillah bin Abdullah an Abdullah Ibnu Abbas akhbarahu qala akhbarani Abu Sufyan. Ibnu Abbas berkata telah mengabarkan kepadaku Abu Sufyan. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang lain. Ibnu Abbas sahabat, tapi dia meriwayatkan dari Abu Sufyan. Abu Sufyan berkata anna Hiraqal qala lahu sa'altuka hal yaziduna am yanqusun. Hadis ini sudah lewat di awal-awal kitab Badil Wahyi tentang dialog antara Heraklius raja Romawi dengan Abu Sufyan. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan untuk mengetahui tentang kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertanyaannya hal yaziduna am yanqusun, apakah pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertambah atau berkurang? Faza'amta annahum yazidun. Maka engkau mengatakan wahai Abu Sufyan bahwasanya pengikut mereka bertambah. Wa kadzalikal imanu hatta yatim, dan demikianlah iman terus bertambah sampai sempurna. Wa sa'altuka, dan aku bertanya kepada engkau wahai Abu Sufyan, ini kata Heraklius. Setelah dialog dia menyimpulkan. Dia mengatakan wa sa'altuka, dan aku bertanya kepada engkau wahai Abu Sufyan, hal yartaddu ahadun sukhtatan li dinihi ba'da an yadkhula fiha? Apakah ada seorang pun yang murtad dari mereka karena benci terhadap agama Islam setelah masuk di dalamnya? Faza'amta an la, dan engkau berkata wahai Abu Sufyan, tidak ada yang pernah murtad karena benci kepada agama. Ya, tapi kalau murtad mungkin karena cinta dunia, murtad karena perempuan, murtad karena mungkin saja, tapi kalau murtad karena benci kepada Islam maka tidak pernah terjadi. Wa kadzalikal iman hina tukhalitu bashashatuhu alquluba la yasqatuhu ahadun. Demikianlah iman jika keindahannya ya telah masuk atau manisnya telah masuk dalam hati-hati manusia, maka tidak seorang pun akan benci terhadap agama tersebut. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini untuk menjelaskan ya bahwasanya al-iman sama dengan ad-din, ya. Al-iman sama dengan ad-din, karena dalam hadis ini ya kata Heraklius wa kadzalikal iman, demikianlah iman hina tukhalitu bashashatuhu alquluba, jika manisnya iman telah masuk ke dalam hati-hati manusia, la yasqatuhu ahadun, maka tidak seorang pun yang akan membencinya. Padahal sebelumnya kata Heraklius hal yartaddu ahadun sukhtatan li dinihi, apakah ada orang yang murtad gara-gara benci kepada agama Islam tersebut? Ternyata tidak ada. Kenapa? Karena iman, kalau sudah manisnya iman sudah mengenai hati, seorang tidak akan benci kepada Islam. Jadi maksudnya di sini lafal agama sama lafal iman sama saja. Dan ini sebagaimana kita jelaskan madhabnya Imam Al-Bukhari, beliau berpendapat iman sama dengan Islam, sama dengan agama, tidak ada bedanya. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Timbul pertanyaan, Al-Ustaz, bukankah ini perkataannya Heraklius? Dan bukankah Heraklius ya tidak punya dalil? Dan bukankah Heraklius kafir Nasrani? Dan bukankah Heraklius berbicara bukan dengan bahasa Arab? Bagaimana bisa dijadikan dalil? Jawabannya, meskipun Heraklius berbicara bukan dengan bahasa Arab, tapi yang menukilnya siapa? Menukilnya adalah Abu Sufyan, dan dia pandai bahasa Arab, dan dinukil oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan Heraklius mengatakan demikian karena dia seorang alim di agama Nasrani, sehingga dia pernah menelaah Injil-Injil dan dia telah tahu sifat-sifat Nabi terakhir. Dan para sahabat tatkala menukil perkataan Heraklius tersebut, mereka tidak mengingkari perkataan Heraklius, sehingga dijadikan dalil oleh para ulama. Baik, kita masuk ya dalam bab yang baru,
Bab fadlu man istabra'a li dinihi. Bab keutamaan orang yang mensucikan agamanya atau menjauhkan agamanya dari tuduhan yang tidak-tidak. Hadis nomor 52, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Nu'aim, qala haddatsana Zakaria an Amir, qala sami'tu Nu'man bin Bashir. Aku mendengar Nu'man bin Bashir yaqul berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, wa bainahuma musyabahatun. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang tidak jelas, yang samar. Ya la ya'lamuhun la ya'lamuha katsirun minan nas. Kebanyakan orang tidak tahu tentang hakikat dari perkara yang samar tersebut. Famanittaqas syubah musyabbahati istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang rancu yang tidak jelas, maka dia telah mensucikan agamanya dan harga dirinya. Waman waqa'al fil musyabbahati, barang siapa yang terjerumus dalam perkara-perkara yang rancu, karra'in yar'a haulal hima yushiku an yuwaqi'ahu. Dan seperti orang yang menggembalakan gembalaannya di sekitar daerah terlarang, dikhawatirkan akhirnya nanti gembalaannya akan masuk makan dari daerah terlarang tersebut. Ala wa inna likulli malakin hima, ketahuilah bahwasanya setiap raja itu punya daerah terlarang. Ala inna himallahi fi ardihi maharimuhu, ketahuilah daerah terlarang Allah di buminya adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah dalam jasad ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah seluruhnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal daging tersebut adalah jantung. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini, dan hadis ini adalah hadis yang agung yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya seluruh agama ini berporos pada tiga hadis. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Yang kedua hadis ini, al-halalul bayyin, yang halal jelas, wal haramu bayyin, yang haram jelas di antara keduanya perkara yang rancu. Hadis yang ketiga, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang mengadakan suatu perkara baru dalam agama, maka tertolak. Tiga hadis ini adalah poros seluruh agama. Karena seorang yang penting dia beramal soleh. Kalau beramal soleh, dia harus punya niat yang tulus. Nah, kalau dia dalam kehidupannya, dia harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Sehingga dia melakukan yang halal, yang haram dia tinggalkan. Dan jangan dia melakukan perkara-perkara bid'ah, karena dilarang dalam hadis Aisyah. Jadi seluruh agama berputar kepada tiga hadis ini. Kalau saya tanya sama antum dalam ujian ya, kenapa tiga hadis ini disebut sebagai tiga poros agama? Antum bisa jawab atau tidak? Bisa diulang? Kenapa? Karena seorang dalam kehidupannya harus beramal soleh. Kalau beramal soleh harus punya niat yang ikhlas. Yang kedua, jangan sampai salah beramal sehingga melakukan apa? Bid'ah. Yang ketiga, harus jelas yang halal dia lakukan, yang haram dia tinggalkan. Nah, hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang halal jelas, yang haram jelas. Jadi Nabi membagi perkara-perkara menjadi tiga. Ya, hukum perkara-perkara ada tiga. Yang pertama namanya halal, yang kedua namanya haram, yang ketiga namanya mustabihat, syubhat, atau disebut dalam hadis ini musyabbahat. Syabah artinya itu mirip, ya, diambil dari kalimat asyabah. Syabah itu artinya mirip. Kenapa? Dia mirip yang halal dan dia juga mirip yang apa? Haram. Dia mirip dari dua sisi. Sehingga disebut dia rancu, syubhat dalam kurung tidak jelas. Ya. Tidak jelas. Yang halal jelas banyak, halal jelas. Seperti apa jelas banyak ya. Roti halal ya. Apalagi gado-gado halal. Apalagi empek-empek halal ya. Apalagi ayam halal ya. Kambing halal, sapi halal. Banyak. Udah lapar antum belum ya? Belum. Terus nikah halal ya. Banyak, banyak perkara yang halal. Poligami jelas halal. Banyak perkara yang halalnya jelas ya. Yang haramnya juga jelas banyak. Babi haram jelas. Kemudian anjing haram jelas ya. Ular haram jelas ya. Kemudian banyak ya. Zina jelas haram. Nikah mut'ah juga jelas apa? Haram ya. Selingkuh juga haram jelas, banyak yang haram jelas. Banyak perkara-perkara yang
juga syubhat. Syubhat ini sebenarnya ya dia namanya nisbi. Nisbi kerancuannya. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang tidak tahu hakikat hukumnya. Namun para ulama ngerti hukumnya halal atau apa? Haram. Mereka tahu. Namun banyak hal-hal yang orang awam tidak mengerti hukumnya. Namun bagi orang yang alim, dia tahu hukumnya ini haram atau halal. Di zaman kita banyak perkara-perkara yang masih kita ragukan. Ya. Tapi orang yang alim mengerti hukumnya, ya. Banyak perkara-perkara yang masih kita perdebatkan. Ya. Contoh misalnya, apa hukum BPJS? Masih bingung, halal, haram. Ya. Yang pakar dia ngerti, ini halal atau haram. Ya. Banyak perkara-perkara seperti ini yang tidak jelas, ya. Sehingga namun para ulama ngerti ini halal atau haram. Dan sebab kerancuan itu banyak. Di antaranya misalnya dalilnya seakan-akan kontradiktif. Ini terkadang masalah fikih, satu ada dalil seakan-akan menghalalkan, satu dalil seakan-akan apa? Mengharamkan, sehingga timbul di kalangan khilaf di kalangan para ulama, apakah halal atau haram. Nah, nanti orang alim ngerti, ini lebih condong kepada yang halal atau yang haram. Bagi orang awam bingung, ini yang benar halal atau haram, ya. Seperti itu contohnya. Atau misalnya dalilnya ya satu jelas tapi para ulama khilaf dalam memahami. Ini juga contohnya banyak. Kalau antum mau tahu masalah-masalah begini, antum buka kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, judulnya Raful Malam an A'imatil A'lam. Raful Malam an A'imatil A'lam yang artinya menghilangkan cacian atau celaan dari para ulama-ulama yang hebat-hebat, ya. Karena sebagian ulama dicela, kenapa ulama tidak tahu, kenapa haram, kenapa ini. Dia sebutkan banyak terjadi khilaf karena beberapa sebab. Dia sebutkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu buku yang paling bagus dalam masalah permasalahan ini. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Famanittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Barang siapa yang menjauhi syubhat. Kalau Anda mendapat satu perkara, Anda tidak tahu ini haram atau halal. Bingung. Maka barang siapa yang menjauhkan dirinya dari syubhat, maka sungguhnya dia telah membersihkan agama dan harga dirinya, ya. Membersihkan agama dan harga dirinya. Lebih baik hati-hati. Dan ini dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha menjauhkan dari syubhat. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saya pulang ke rumah, kemudian saya mendapati sebutir korma di tempat tidurku." Kemudian Rasulullah angkat sebutir korma tersebut untuk dimakan. Tiba-tiba Nabi buang lagi, Nabi khawatir itu korma apa? Korma sedekah. Karena Rasulullah SAW tidak boleh makan sedekah. Tapi Rasulullah SAW makan apa? Hadiah. Nah, korma yang masuk dalam rumah Nabi asalnya ya bisa jadi sedekah, bisa jadi bukan sedekah. Maka Nabi bingung, ini korma yang saya dapati. Nabi tidak ingin korma dibuang-buang. Ada satu butir korma di kasur, dia ingin makan daripada dibuang. Tapi waktu dia makan, dia khawatir, jangan-jangan ini korma apa? Sedekah. Padahal hukum asal yang ada dalam rumah Nabi mestinya milik Nabi. Tapi Nabi syubhat, maka Nabi tinggalkan. Karena Nabi tidak tahu asal-usul korma ini dari mana, dan dia tidak tahu ilmu gaib. Dia tidak tahu ilmu gaib ini korma datangnya dari mana. Tidak bisa beliau telusuri. Maka beliau pun alaihi salatu wassalam membuang korma tersebut. Contoh juga ada kejadian perselisihan antara Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu dengan salah seorang abad, namanya Abad bin Zam'ah, ya. Jadi ceritanya Zam'ah, ada seorang namanya Zam'ah, dia punya budak wanita. Budak wanita ini entah bagaimana punya anak laki-laki. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas punya saudara namanya Utbah. Dia sudah wasiatkan kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, kalau itu budak perempuan punya anak, itu anak saya. Sepertinya dia pernah berzina di zaman jahiliyah. Itu anak saya."
Akhirnya, tetapi budak ini milik siapa? Zam'ah. Budak ini milik siapa? Zam'ah. Saya ulangi, ini Zam'ah punya budak perempuan. Budak perempuan ini ternyata memiliki hubungan dengan namanya Utbah bin Abi Waqqas. Saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian saudaranya mengingatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, nanti kalau budak perempuan itu punya anak, itu anak saya, itu ponakanmu, ambil. Dan benar akhirnya budak itu melahirkan seorang anak. Waktu mau diambil anak tersebut, debat sama anaknya Zam'ah yang lain, namanya Abad bin Zam'ah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, itu adik saya. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, itu ponakan saya. Debat. Ya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saudara saya telah mewasiatkan saya untuk mengambil anak ini. Waktu dilihat wajahnya, mirip dengan Utbah. Karena mungkin zina dulu, mirip dengan siapa? Utbah. Tetapi secara zahir, ini budak perempuan milik siapa? Milik Zam'ah. Dan asalnya budak perempuan ini digauli oleh majikannya. Digauli oleh Zam'ah. Maka Nabi, apa yang kasih Nabi keputusan? Kata Nabi, ya, al-walad lil-firash walil-akhir al-hajar. Yang artinya, anak ini milik tuan rumahnya, milik kepala rumah tangga. Berarti anak ini dinisbahkan kepada Zam'ah. Karena budak perempuan ini milik siapa? Zam'ah. Ya, adapun pezina dapat batu, enggak dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Ya, enggak dapat apa-apa. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya, ya, Saudah bintu Zam'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihtajibi minhu." Wahai Saudah, kau harus berhijab dari anak ini. Jadi saya ulangi, antum bingung ya? Ini namanya Zam'ah. Zam'ah ini punya anak diantaranya namanya Abad bin Zam'ah. Zam'ah punya anak juga namanya Saudah. Saudah bintu Zam'ah. Ini istrinya siapa? Istri Nabi. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia punya anak lagi, salah seorang yang lahir dari seorang apa? Budak wanita. Taruhlah kita sebut Gulam, ya. Nah, Gulam ini diperselisihkan, ya. Dia diperselisihkan anaknya siapa? Kenapa wajahnya mirip siapa? Mirip Utbah. 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 Tetapi lahir dari rahim budaknya siapa? Zam'ah. Bagaimana keputusan Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil firash. Al-waladu lil firash walil akhir akhir al-hajar. Yang artinya anak dikembalikan kepada pemilik kepala rumah tangga yaitu Zam'ah, adapun bagi pezina dia cuma dapat batu, tidak dapat apa-apa. Oleh karenanya, Gulam ini akhirnya menjadi apa? Bukan Gulam bin Utbah, tetapi Gulam bin siapa? Zam'ah. Paham? Bukan Gulam. Padahal mukanya mirip siapa? Utbah. Persis mukanya. Tetapi Nabi menghukumi Gulam bin apa? Bintu bin Utbah. Bin Zam'ah. Ya. Jadi demikian hukum. Misalnya ada seorang lelaki punya istri. Tahu-tahu istrinya selingkuh. Ya, tahu-tahu punya anak. Anak itu tetap bin dia. Meskipun mukanya mirip tetangga. Iya. Kecuali dia tolak. Tapi intinya kalau tidak ketahuan, tetap itu milik apa? Milik dia. Kecuali istrinya ngaku berzina, baru. Kalau istrinya gak ngaku berzina, anak itu tetap jadi bin kepada dia. Karena pezina tidak dapat apa-apa. Tetapi, kalau begitu seharusnya Gulam ini adalah mahram. Mahram bagi Saudah. Harusnya. Iya atau tidak? Karena sama-sama anaknya Zam'ah. Ibu berbeda tapi satu bapak. Tetapi Nabi berkata kepada Saudah istrinya, ihtajibi minhu. Wahai Saudah, tutup dirimu jangan sampai kelihatan kepada Gulam. Meskipun dia secara nasab sama-sama satu bapak, tapi wajahnya mirip dengan siapa? Utbah. Jadi Nabi menghindari syubhat. Menghindari apa? Syubhat. Paham? Ini maksud saya, para ulama menyebutkan hadis ini untuk menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW menghindarkan dirinya dari syubhat. Contoh lagi seperti hadis Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Tatkala Rasulullah SAW, Adi bin Hatim, jadi Adi bin Hatim punya anjing. Dan kita tahu anjing kalau dilepas berburu kita bilang bismillah, maka anjing tersebut kalau nangkap hewan, hewan tersebut mati, halal bagi kita. Karena anjing ini sudah kita ajari. Namanya anjing buruan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah."
Fakulu mimma amsakna alaihi wa dhkuru smallahu alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik, demikian juga hasil buruan anjing yang sudah kalian ajari. Kalau kalian bilang bismillah, anjingnya kemudian nerkam, mati hewan tersebut, halal. Karena kita lepas, kita bilang apa? Bismillah. Yang gini masalah, kata Adi bin Hatim, saya lepaskan anjing saya berburu, kemudian misalnya berburu kambing misalnya, kambingnya mati, kemudian saya datang belakangan, ada anjing lain selain anjing saya. Ini yang bikin mati siapa? Mau tanya anjing, anjing juga bisa jawab. Iya. Kata Nabi, tinggalkan. Karena ada syubhat. Bisa jadi, kambing tersebut mati bukan karena anjing kita. Kalau kambing itu mati karena anjing kita, halal. Tapi kita enggak tahu. Di situ ada dua ekor anjing. Ya. Dan bisa jadi anjing tersebut mati gara-gara apa? Gara-gara anjing, kambing tersebut mati gara-gara anjing yang lain yang bukan anjing kita. Paham? Dari situ kata Nabi, tinggalkan anjing tersebut. Tinggalkan anjing tersebut. Kalau kita bicara masalah ya syubhat, sangat panjang lebar, tapi saya ingin jelaskan secara umum seperti itu. Kalau ada perkara-perkara yang syubhat, mending kita tinggalkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram." Barang siapa yang terjerumus dalam syubhat, seling syubhat dia lawan, dia hajar, dia makan, dia sikat, dia lakukan transaksi syubhat-syubhat, dia tembak semuanya, enggak jadi masalah. Kata Nabi, "Waqa'a fil haram." Satu saat dia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Kenapa? Dari dua sisi. Kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, dari dua sisi. Yang pertama, karena dia sering makan syubhat, sering transaksi syubhat, lama-lama bagi dia syubhat itu biasa. Lama-lama bagi dia syubhat biasa, akhirnya sedikit demi sedikit lama-lama terjerumus dalam yang haram. Ya, seperti seorang yang mengembalakan kambing muter-muter dikeliling daerah terlarang. Lama-lama ada kambing akhirnya masuk makan dari daerah terlarang tersebut. Ya, kalau mau mengembalakan kambing jauh-jauh, jangan dekat daerah terlarang. Suatu hari akan apa? Terjerumus. Ya. Suatu hari akan terjerumus. Ini sisi pertama, kalau dia terbiasa dengan syubhat, lama-lama bagi dia haram juga gampang. Yang kedua, kalau dia terbiasa dengan syubhat, namanya syubhat dia tidak tahu halal atau haram. Bisa jadi pada hakikatnya haram. Namun kerana yang penting syubhat, tidak apa-apa. Yang penting syubhat, tidak apa-apa. Padahal hakikatnya apa? Haram. Maka bisa dipastikan suatu saat dia terjerumus dalam syubhat yang haram. Bukan syubhat yang halal. Maka seorang berusaha menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang syubhat. Taib, kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna fil jasadi mudghatan, sungguhnya dalam badan ada segumpal daging. Kalau daging tersebut baik maka baik pula seluruhnya, kalau buruk maka buruk pula seluruhnya. Ketahuilah itu adalah jantung. Berarti ini menunjukkan perhatian terhadap jantung, atau kita terjemahkan hati. Sebenarnya dalam bahasa Arab al-qalb itu artinya apa? Jantung. Artinya apa? Jantung, ya. Kenapa dikatakan al-qalb? Dikasrati taqallubihi, taqallubihi. Kenapa dia sering berbolak-balik? Enggak jelas. Niat ini sering berubah-ubah dalam jantung, ya. Dan ini kata para ulama dalil bahwasanya makanan yang halal, makanan yang haram itu punya pengaruh terhadap hati. Makanan halal, makan haram punya pengaruh dalam hati. Di awal hadis Rasulullah SAW jelaskan ada halal yang jelas, ada haram yang jelas, ada syubhat-syubhat. Di akhir hadis Rasulullah SAW sebutkan tentang masalah hati, berarti ada keterkaitan antara makanan yang kita makan dengan kebersihan hati kita atau kebaikan, kesolehan hati kita. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan hadis bab nomor 40. Ya, kita berusaha habiskan ini hadis-hadis terakhir dari Kitabul Iman. Saya berusaha habiskan kita secara singkat, tidak panjang-panjang. Bab ada ul khumus minal iman. Bab bahwasanya menunaikan 1/5 dari ghanimah, harta rampasan perang, termasuk dari keimanan. Ya, jadi kalau kaum muslimin berperang, kemudian mereka dapat harta rampasan perang, maka dipotong 1/5, 20% untuk diserahkan kepada agama, untuk urusan agama. Ya. Ya, taib. Hadis nomor 53, kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Ali bin Al-Ja'd, qala akhbarana Syu'bah an Abi Jamrah, qala kuntu aq'udu ma Ibnu Abbas yujlisuni ala saririhi. Kata Abi Jamrah, aku duduk bersama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mendudukkan aku di tempat tidurnya. Sarir semacam tempat duduk tapi panjang, atau semacam tempat tidur. Qala aqim indi hatta aj'alalaka sahman min mali. Kata Ibnu Abbas kepada Abu Jamrah, wahai Abu Jamrah, tinggallah bersamaku beberapa waktu, maka aku akan berikan sebagian hartaku kepadamu. Ya, faqumtu ma'ahu syahrain. Fa aqamtu ma'ahu syahrain. Maka aku pun tinggal bersama Ibnu Abbas selama 2 bulan.
Maksudnya apa? Kenapa Ibnu Abbas mau kasih dia duit? Dijelaskan dalam riwayat yang lain, karena Abu Jamrah ini dia pandai menerjemahkan. Dia pandai menerjemahkan. Sehingga kalau ada orang bertanya kepada Ibnu Abbas pakai bahasa Persia, dia jelaskan. Ini maksudnya gini. Ibnu Abbas juga jawab dengan bahasa Arab, maka dia terjemahkan dalam bahasa Persia. Dan ini dalil bahwasanya menerjemah boleh mengambil apa? Mengambil upah. Ya, karena Ibnu Abbas mengatakan tinggallah di sini, aku akan berikan upah bagimu. Dan dia kerja untuk Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berdakwah, dia terangkan. Ada yang bertanya, dia terangkan, diterjemahkan pakai bahasa Arab, karena dia bisa menguasai dua bahasa. Kemudian Ibnu Abbas berkata kepada dia, Inna wafda Abdul Qais lama atau Nabi SAW qal. Suatu hari ada utusan dari Abdul Qais datang kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya, Manil Qaum, siapa kalian? Dalam riwayat, Manil Wafdu, siapakah utusan yang datang kepadaku? Qalu Rabi'ah, ya, kami dari Rabi'ah, ya, dari kabilah Rabi'ah. Jadi kabilah Adnaniun terbagi menjadi kabilah dua kabilah besar, Rabi'ah dan Mudhar. Ya, Rabi'ah dan Mudhar. Jadi kabilah Adnaniun, ya, karena kita tahu nasab Nabi SAW kembali kepada Adnan. Ya, Adnan, nanti Adnan bin Ismail. Ya, tetapi nasab dari Adnan sampai Ismail tidak diketahui. Yang diketahui cuma dari Nabi SAW sampai Adnan. Adapun dari Adnan sampai Ismail maka tidak diketahui. Ya, tidak ada dalil yang sahih, tidak ada nasab yang jelas. Ya, diperselisihkan berapa kakek, berapa bapak antara Adnan sampai Ismail. Perselisihan yang kuat di kalangan para ahli nasab dan tidak ada dalil yang tegas. Tetapi Nabi SAW berasal dari Adnan. Adnan nanti bin Ismail. Nah, suku Adnan terbagi menjadi dua. Garis besar, Rabi'ah sama Mudhar. Nabi SAW dari kabilah Mudhar. Rabi'ah dari kabilah yang lain. Rabi'ah dan Mudhar sering bertempur. Mereka sama-sama bersaudara tapi saling bertempur. Adapun Nabi dari kabilah Mudhar. Maka waktu datang Wahb ibn Abdul Qais, Rasulullah SAW bertanya, dari mana kalian? Kata mereka, kami dari Rabi'ah. Berarti dari suku, selain dari sukunya siapa? Nabi SAW. Maka Nabi menyambut mereka. Nabi berkata, marhaban bil qaum, selamat datang kaum sekalian. Atau selamat datang kepada utusan yang datang. Ghairu khazaya wala nadama, tanpa ada kehinaan bagi kalian dan tanpa ada penyesalan bagi kalian. Kenapa Nabi mengatakan tidak ada kehinaan bagi kalian? Karena mereka ini segera masuk Islam. Segera masuk Islam tanpa perlu peperangan, tanpa perlu penyerangan, ya, tanpa perlu perdebatan, mereka masuk Islam, sehingga mereka masuk Islam dan mereka datang untuk menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi pada Amul Wufud. Amul Wufud itu sekitar tahun utusan, yaitu datangnya utusan-utusan kepada Nabi terjadi pada tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah Nabi di Masjid Nabawi menanti kedatangan-kedatangan, ya, utusan dari mana-mana, sehingga mereka menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ada yang bertanya kepada Nabi, atau ada yang masih musyrik ingin masuk Islam, ya, atau ada yang bertanya, ya. Jadi Nabi menantikan kedatangan tamu-tamu tersebut. Kata Nabi, ghairu khazaya wala nadama, kalian tidak ada kehinaan bagi kalian karena kalian masuk Islam dengan mudah, wala nadama, dan tidak ada penyesalan bagi kalian di kemudian hari dengan masuknya kalian dalam Islam. Qalu ya Rasulullah, kata mereka, ya Rasulullah, Inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Ya Rasulullah, sungguhnya kami tidak mampu untuk menemui engkau kecuali di bulan-bulan haram. Wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffari mudhar. Sungguhnya antara kami dengan anda ada, di tengah perjalanan kami menuju anda, wahai Rasulullah, ada kabilah dari kafir-kafir orang kaum mudhar. Jadi ada suku mudhar yang dari itu termasuk kabilahnya Nabi, tetapi mereka masih kafir. Ya. Kami hanya bisa menemui anda tatkala bulan-bulan suci. Kenapa kalau bulan-bulan suci? Sejak zaman dahulu, sejak zaman jahiliyah, mereka mengagungkan bulan-bulan suci. Dan bulan suci dalam Arab ada empat, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Adapun Muharram ke Rajab ada jaraknya. Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, baru apa? Rajab. Jadi jarak antara Muharram dengan Rajab jauh. Ya. Nah, orang-orang dahulu jahiliyah, mereka sangat mengagungkan bulan Rajab lebih daripada 3 bulan ini. Kalau 3 bulan ini mereka bisa pindah-pindah. Ya. Sekarang misalnya mereka perang,
mereka lagi jengkel sama orang, mereka perang di bulan Dzulqa'dah, padahal enggak boleh. Ya udah perang aja, nanti Dzulqa'dah aja pindah di bulan Safar. Jadi mereka tetap berperang, bulan sebelumnya mereka pindahkan ke bulan yang lain. Tapi untuk Rajab tidak berani mereka. Kalau sudah sampai bulan Rajab tidak bisa dipindahkan, dimajukan atau diundurkan. Makanya disebutkan Wafd Abdul Qais, mereka datang kepada Nabi di bulan Rajab. Kalau seandainya mereka datang menemui Nabi di bulan-bulan sebelumnya, bisa jadi musuhnya dari kafir, orang kafir Mudhar, akan merubah waktu sehingga diserang tiba-tiba tanpa mereka sadari. Tapi kalau sudah bulan Rajab, sama-sama menghormati bulan tersebut, tidak bakalan dimajuin atau diundurin. Berat ya pembahasannya. Paham atau tidak? Paham ya? Pahamlah insyaallah ya. Saya anggap paham ya. Baik, jadi kata mereka, kami tidak bisa menemui Anda wahai Rasulullah kecuali di bulan Muharram, di bulan Rajab. Di bulan haram. Karena kalau bulan-bulan yang lain kami berperang sama orang kafir ini, gimana kami mau ke tempat Anda sementara kami melewati kampung mereka? Ya kami pasti akan diserang. Maka kami hanya bisa datang kepada Anda di waktu bulan damai, tidak boleh perang, yaitu bulan apa? Rajab. Kemudian famurna, kata mereka, famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihil jannata. Ya Rasulullah, karena kami jarang-jarang datang kepada Anda ya Rasulullah, maka perintahkanlah kepada kami suatu perkara yang menjadi pemutus bagi kami agar kami bisa masuk surga dan kami bisa dakwakan kepada orang-orang di belakang kami. Subhanallah, niat mereka jelas. Sampaikan ilmu kepada kami, niatnya pertama untuk didakwahkan kepada orang-orang yang tidak bisa datang, yang kedua agar bisa masuk surga. Berikan kami perintah yang jelas. Maka mereka bertanya kepada Nabi tentang sa'alu anil ashriba, tentang masalah minuman, mana minuman yang halal, mana minuman yang haram. Maka fa'amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka empat perkara, dan Rasulullah SAW melarang kepada mereka empat perkara. Adapun perintah empat perkara, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu syahadatain, wa iqamus shalah, mendirikan salat, wa ita'uz zakah, membayar zakat, wa siyamu ramadhan, berpuasa bulan ramadhan, wa antu'tu minal magnami al-khumusa. Kalau kalian berperang melawan orang kafir, lantas kalian mendapatkan harta rampasan perang, maka serahkanlah kepada kerajaan Islam atau kepada negara Islam seperlimanya. Seperlimanya. Taib, di sini disebutkan lima. Syahadatain, salat, zakat, puasa, dan seperlima dari harta rampasan perang. Kata para ulama, syahadatain hanya pembuka saja. Karena mereka sudah Islam. Mereka sudah apa? Islam. Intinya, mengerjakan salat, bayar zakat, kemudian apa? Puasa bulan Ramadan, kemudian terakhir apa? Lima, seperlima dari hasil ghanimah. Wa nahahum an arba, dan Nabi melarang mereka dari empat perkara. Empat perkara ini berkaitan dengan masalah minuman. Jangan sampai kalian minum perkara yang khamar, yang memabukkan. Anil hantam, Rasulullah melarang mereka dari al-hantam. Al-hantam itu adalah jurrah atau jarar, yaitu tempat yang terbuat dari semacam, kita disebut kendi, ya. Kendi terbuat dari apa? Tanah yang kemudian dibakar, ya. Kalau di situ dilakukan dilakukan intibat, intibat itu taruh air kemudian dimasukkan korma, ya, berapa butir supaya air tersebut manis untuk diminum, dibiarkan nanti dingin. Kendi kan kalau ditaruh air nanti apa? Dingin. Nabi larang, jangan kalian melakukan apa namanya intibat. Intibat tadi itu apa namanya, meletakkan korma dalam air dibiarkan sehari, dua hari, tiga hari supaya rasanya enak. Kenapa? Kalau ditaruh di tempat seperti ini cepat terjadi reaksi apa namanya, berubah menjadi khamar, ya. Reaksi apa namanya? Fermentasi, ya. Cepat fermentasinya sehingga cepat berubah menjadi khamar. Maka Nabi bilang jangan. Kalau kalian melakukan nabat, ingin membuat nabid, maka lakukanlah jangan di tempat ini. Tempat biasa aja, enggak usah di kendi seperti ini karena mudah reaksinya cepat. Kemudian wadubba. Dubba maksudnya adalah labu. Labu yang sudah kering kemudian dijadikan tempat untuk nabid, ya. Diletakkan air, ditaruhkan korma atau yang lainnya atau anggur. Nanti kemudian terjadi reaksi, jadi rasanya enak. Kata Nabi, jangan taruh air di situ. Kalau ingin bikin nabid, jangan diletakkan di labu yang sudah dikeringkan. Yang kemudian an-naqir. An-naqir adalah pelepah korma yang sudah rusak, diambil kemudian dibolongin. Dibolongin, diletakkan air di situ, kemudian ditaruh misalnya korma dan yang lainnya ditutup. Sehingga kata Nabi, jangan juga di situ. Karena mudah terjadi proses apa? Fermentasi, sehingga sebelum waktunya bisa jadi minuman yang memabukkan. Kemudian wal muzaffat. Al muzaffat ini suatu tempat yang dilapisi semacam ter, semacam aspal, tapi tidak tahu di zaman dulu apa. Semacam itu.
yang dibuat untuk melapisi sufun. Kalau ada orang bikin kapal, mereka pelitur dengan pelitur tersebut supaya tidak mudah masuk air. Nah, kata Nabi, kalau ada tempat air jangan dipelituri dengan itu. Karena kalau dipelituri dengan pelitur seperti itu, di zaman mereka ini akan mudah terjadi proses fermentasi. Sama al-muqayyar juga demikian. Ada semacam tumbuhan yang dibakar kemudian menimbulkan sesuatu sehingga kemudian dijadikan untuk melapis tempat air. Ini dilarang oleh Nabi SAW karena empat bejana ini seluruhnya mudah untuk menimbulkan reaksi fermentasi sehingga menimbulkan air yang mudah memabukkan, dilarang oleh Nabi SAW. Namun kata para ulama, datang hadis-hadis berikutnya, ya, Rasulullah SAW mengizinkan untuk melakukan nabith, ya, selama tidak lebih dari 3 hari. Selama tidak lebih dari 3 hari. Yang ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya tidak semua yang ada alkoholnya maka diharamkan. Ya, tidak semua ada alkoholnya diharamkan. Karena kalau kita meletakkan korma di air kita biarkan selama 3 hari apalagi di musim panas, mungkin hari kedua sudah terjadi proses fermentasi, sudah enak, tetapi belum sampai pada tingkatan memabukkan, maka Nabi masih mengizinkan. Tapi kalau sudah lebih daripada 3 hari maka Nabi suruh buang, khawatir sudah sampai pada tingkatan memabukkan, ya. Maka yang benar bahwasanya yang diharamkan bukanlah alkohol, tapi yang diharamkan adalah minuman yang memabukkan. Kalau ada makanan atau minuman ada alkoholnya, tapi kalau kita minum banyak tidak memabukkan, maka itu tidak dikatakan khamar. Khamar itu kullu muskir, semua yang memabukkan baru namanya khamar, ya. Saya berapa kali dengar atau pernah saya dengar ditanya Syekh Al-Abbad hafizahullahu taala di Masjid Nabawi, ditanya tentang makanan dibagi-bagikan di negeri kafir, di situ terkandung alkohol, ya. Tetapi kalau orang makan banyak tidak memabukkan. Kata Syekh tidak mengapa selama tidak memabukkan. Yang haram kalau memabukkan. Oleh karenanya sampai sekarang tidak ada yang mengharamkan tape. Padahal dalam tape itu ada apa? Ada alkohol. Tapi kalau airnya diambil kemudian hanya minum airnya pasti teler, ya. Tapi kalau dimakan biasa tidak memabukkan, tidak ada kasus orang mabuk gara-gara makan apa? Tape. Tapi kalau airnya dikhususkan airnya diminum maka bisa bikin apa? Bikin mabuk, ya. Tapi bukan berarti Anda kemudian beli bir, ya. Karena bir itu memabukkan. Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi maksud saya seandainya ada makanan terjadi proses fermentasi, bau-bau sudah bau alkohol tapi tidak memabukkan, maka enggak apa-apa dimakan atau dikonsumsi. Wallahu alam bisawab. Thayyib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab ke-41. Bab ma ja'an al-a'mal bin niyat wal hisbah li kulli amri ma nawa. Bab bahwasanya amalan-amalan tergantung niat, wal hisbah itu mengharapkan pahala, dan setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Fadakhala fihi al-iman wal wudu was salatu waz zakatu wal hajju was shaum wal ahkam. Maka masuk dalam hal ini dalam amalan masuk dalamnya iman, ya, wudu, salat, zakat, haji, shaum, ini semua termasuk dalam amalan. Maka ini semuanya butuh niat, ya. Wudu butuh niat, salat butuh niat, zakat butuh niat, haji butuh niat, puasa butuh niat, hukum-hukum fikih juga butuh niat. Wa qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, "Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi." Katakanlah setiap orang beramal 'ala syakilatihi, kata Imam Al-Bukhari 'ala niyatihi. Seorang beramal sesuai dengan niatnya. Ala syakilat ini ada beberapa tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ala nahiyah, masing-masing beramal di sesuai dengan jalannya, ala tariqatihi, masing-masing berjalan di masing-masing beramal pada tempatnya, masing-masing beramal melalui jalannya, hendaknya bersinergi dan yang lainnya. Di antara tafsiran dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, ala niyatihi, masing-masing beramal di atas niatnya, di atas niatnya. Kemudian sabda Nabi SAW, nafaqatul rajuli ala ahlihi yahtasibuha sadaqah. Seorang lelaki yang memberi nafkah kepada keluarganya, kemudian dia melakukan hisbah, dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, maka baginya sedekah berpahala. Kemudian juga hadis walakin jihadun wa niyyatun. Ya, tatkala Nabi berkata la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Tidak ada hijrah. Enggak ada orang hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Kenapa? Dulu ada hijrah dari Mekah menuju Madinah karena Mekah masih negara kafir. Tatkala Nabi menguasai kota Mekah, tidak ada hijrah lagi. Karena hijrah adalah berpindah dari negara kafir menuju negara Islam. Ternyata Mekah sudah di bawah kekuasaan kaum muslimin dan berhala-berhala sudah dihancurkan, maka kata Nabi tidak ada hijrah lagi setelah ini. Tetapi yang masih berlaku jihad masih berlaku dan niat yang ikhlas juga masih berlaku. Baik. Kita lanjutkan hadis nomor 54. Qala haddatsana Abdullah bin Maslamah qala akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim an Alqamah bin Waqqas
Umar anna Rasulullah SAW qala. Dari Umar bin Khattab Rasulullah SAW bersabda, al-a'malu binniyah, amalan tergantung niatnya. Walikulli imri'in ma nawa, masing-masing mendapatkan apa yang sesuai dia niatkan. Faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan rasulnya, fa hijratu ila Allahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan rasulnya. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang berhijrah karena mencari dunia, aw imra'atin yatazawwajuha, atau karena ingin menikahi seorang wanita, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tergantung apa yang dia niatkan. Ini sudah kita bahas di awal-awal pengajian. Cuma saya ingatkan kembali, Nabi mengatakan barang siapa, ini Nabi mencontohkan hijrah amalan yang besar. Kalau pahalanya, kalau niatnya tulus, pahalanya besar. Tapi kalau niatnya ternyata enggak tulus, hanya karena mencari dunia, hanya mencari popularitas atau mencari wanita, maka dia tidak mendapatkan pahala. Maka Nabi mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasul, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha." Barang siapa yang berhijrah karena mencari dunia, aw imra'atin yatazawwajuha, atau menikah dengan seorang wanita, ya. Ini bahayanya fitnah wanita. Rasulullah SAW mengatakan hati-hati, jangan berhijrah karena dunia. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan jangan berhijrah karena wanita. Padahal fitnah dunia banyak, tapi Rasulullah SAW mengkhususkan fitnah wanita karena fitnah wanita adalah fitnah yang paling besar bagi lelaki. Tayyib. Hadis berikutnya, hadis 56. Qala hadatsana al-Hakam bin Nafi', qala akhbarana Syu'aib an-Zuhri, qala hadatsani Amir bin Sa'ad an Sa'ad bin Abi Waqqas annahu akhbarahu anna Rasulullah SAW qala. Dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta mataj'alu fi fami imra'atik. Sungguhnya tidaklah kau berinfak, kau keluarkan biaya, kau mengharapkan wajah Allah kecuali kau dapat pahala, sampai kau beri makan kepada istrimu. Sampai kau beri makan kepada istrimu, sampai kau suap istrimu, kau juga dapat pahala, dengan syarat engkau berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Al-Qurtubi berkata, afada mantukuhu annal ajra fil infaq innama yahsulu biqasdil qurbati sawa'un kanat wajibatan aw mubahatan. Maka hadis ini memberi kita pelajaran bahwasanya apa yang kita lakukan terhadap istri kita, baik perkara yang wajib maupun mubah, hanya dapat pahala dari Allah kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih makan istri, kita ajak jalan-jalan istri, kita traktir istri, ya. Kita belikan emas. Ini perkara-perkara mubah. Kalau kita niatkan karena Allah, kita dapat pahala. Wa afada mafhumuhu anna man lam yaqsidil qurba lam yu'jar. Dan hadis ini mafhumu khalafanya menunjukkan kalau dia tidak berniat karena Allah, maka tidak dapat pahala. Hanya perbuatan keseharian, tidak dapat pahala. Lakin tabra' dhimmatuhu minan nafaqatil wajibah li'annaha ma'qulatul ma'na. Tetapi jelas dia sudah melaksanakan kewajibannya, karena dia sudah melaksanakan tugasnya untuk memberi nafkah kepada istrinya. Tetapi kalau dia tidak niatkan karena Allah, tidak dapat pahala. Oleh karena ini perkara yang sangat penting, ikhwan, ya. Kalau Anda ingin keseharian Anda dapat pahala, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Anda bekerja, keluar dari rumah, ya. Apalagi yang tinggal di Bekasi, pergi ba'da subuh, anak-anak masih tidur, pulang jam 10, anak-anak sudah tidur lagi. Kalau ternyata waktu ini pergi begitu saja tanpa ada niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka rugi, waktu kita terbuang. Tapi kalau kita mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala, maka sejak kita keluar dari rumah sampai pulang, insyaallah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berilmu menjadikan amal duniawinya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menghadirkan niat bahwa saya bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita niatkan untuk anak kita, untuk istri kita, untuk orang tua kita, kita berusaha payah untuk berikan hadiah kepada orang tua, maka kesusahan payahan kita semuanya bernilai pahala. Keringat yang keluar bernilai pahala, keletihan, kecapean dan yang lainnya semuanya dapat pahala. Waktu tidak terbuang sia-sia. Baik. Ya, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam hadis ini, ya. Tatkala seorang suami sedang menyuap istrinya karena Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang sangat duniawi sekali. Karena seorang suami tatkala sedang menyuap istrinya luqmah, hatta luqmata, bahkan satu suapan. Kata Nabi, bahkan satu suapan yang kau suapkan ke istrimu, kalau kau niatkan karena Allah, kau dapat pahala. Padahal seorang suami tatkala nyuap istrinya itu lagi mesra-mesranya, ya. Jarang-jarang suami nyuapin istri, jarang-jarang. Saya coba tanya sama antum, kapan terakhir antum suapin istri antum? Kapan? Coba. Jangan bilang malam pertama, ya. Malam pertama kita semua sepakat. Kita berbicara setelah 10 tahun menikah, setelah 20 tahun menikah, ya, setelah berbagai macam kehidupan, ya. Apa kita masih nyuap istri kita? Saya rasa jarang, ya. Saya rasa jarang. Ya, saya saja terakhir nyuap istri saya kapan, ya? Adalah, tapi saya enggak mau kasih tahu antum, ya. Maksud saya, ya, itu kondisi kita lagi mesra menyuap istri.
kemesraan seperti itu yang tidak terlihat ada akhirat sama sekali, ternyata dalam hati dia kalau dia niatkan karena Allah dapat pahala. Ya. Bahkan kata Ali Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, yang lebih tegas daripada ini, bergaul dengan istri ya dapat pahala. Kata Nabi SAW, wa fi buti ahadikum sadaqah, engkau menggauli istrimu lagi berhubungan dengan istri niatnya karena Allah dapat pahala. Jangan kan kasih makan, berhubungan saja lagi mesra-mesranya, super mesra, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang penting niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, nah kalau kasih istri saja yang dalam perkara duniawi benar-benar mesra, cuma satu suapan dan istri juga tidak terlalu perlu, ya mungkin dia sudah kenyang cuma hanya sekedar bermesra-mesraan, kita dapat pahala. Bagaimana kalau kita beri makan kepada orang yang lagi sangat membutuhkan, lagi miskin, lagi sakit, lagi kesusahan, kita beri makan yang banyak, tentu pahalanya lebih lagi. Ya, tentunya pahalanya lebih lagi, dengan syarat niat harus karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab berikutnya, bab nomor 42. Bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha. Bab bahwasanya Nabi bersabda agama adalah nasihat. Lillahi wali rasulihi wali aimatil muslimin wa ammatihim. Yaitu bagi Allah, bagi rasulnya, bagi kaum muslimin dan kepada seluruh kaum muslimin secara umum. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, idza nasahu lillahi wa rasulihi. Jika mereka melakukan yang terbaik bernasihat karena Allah dan bagi rasulnya. Surat At-Taubah ayat 91. Taib, sudah mau azan, insyaAllah kita lanjutkan setelah sholat isya. Masih ada berapa hadis lagi, tinggal satu hadis, dua hadis, ya selesai. Tinggal dua hadis, kita selesai dari kitabul kitabul iman. InsyaAllah kita lanjutkan dalam kitabul ilmu. Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dalil yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, ad-dinun nasiha. Itu sabda Nabi SAW, ad-dinun nasiha. Kata beliau, bab sabda Nabi, agama adalah nasihat. Tetapi antum perhatikan, dalam bab ini Imam Al-Bukhari tidak membawakan riwayat haddatsana qala haddatsana qala haddatsana, karena hadis ini sahih dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, tetapi kriterianya di bawah kriterianya Imam Bukhari. Jadi Al-Imam Bukhari kriterianya lebih ketat dalam masalah hadis sahih. Meskipun hadis ini hadis yang sahih dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, tetapi karena kriterianya tidak sesuai dengan kriteria Imam Bukhari, maka Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini, beliau hanya menyebutkan matannya saja. Namun itu sahih menurut beliau, maknanya sahih. Ya, sehingga tidak disebutkan sanadnya sama sekali. Dan hadisnya masyhur, yaitu dinu ad-dinu nasiha. Ya, agama adalah nasihat. Kulna liman ya Rasulullah. Sampai Rasulullah mengulangi tiga kali. Ad-dinu nasihat, ad-dinu nasihat, ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Seakan-akan apa? Seakan-akan intisari dari agama adalah nasihat. Sampai Rasulullah ulang tiga kali. Ya. Makanya nasihat sangat perlu. Ya, sangat perlu. Dan ingat, kita umat Islam, kita mau menasihati dan mau dinasihati. Ya. Makanya Allah mengatakan, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Salinglah kalian mengingatkan, berwasiat dalam kebaikan dan saling berwasiat dalam apa? Kesabaran. Jadi dua belah pihak saling, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya mau menasihati tidak mau dinasihati. Kalau seorang sudah sombong dan angkuh ya, mungkin punya ilmu yang tinggi, dia angkuh, dia tidak mau dinasihati. Yang lebih parah jika seorang menutup pintu nasihat. Artinya apa? Setiap dinasihati orang dia marah, setiap nasihati orang dia tersinggung, setiap nasihati orang dia baper. Akhirnya orang malas nasihati dia. Kalau orang sudah malas nasihati dia, maka banyak kerugian yang dia alami. Karena kita tidak luput dari kesalahan. Kita tidak bisa melihat kesalahan kita, tapi orang lain bisa melihat kesalahan kita. Makanya kita harus buka pintu nasihat agar orang tidak ragu-ragu untuk menasihati kita. Kapan kita merasa sombong, merasa angkuh, menutup pintu nasihat, kemudian orang tidak nasihati kita, maka binasa kita, karena kita akan terjerumus dalam banyak kesalahan dan orang malas untuk menasihati kita. Berikannya para hadirin, kita mau menasihati dan juga mau dinasihati. Kemudian kata Nabi SAW, nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, wali aimatil muslimin, dan kepada pemimpin kaum muslimin, wa ammatin, dan kepada kaum muslimin secara umum. Apa makna nasihat? Ya, nasihat ya dalam bahasa Arab ya bisa artinya ya khalusa, ya seperti perkataan orang Arab, nasahtul asal, aku menasihat madu. Maksudnya apa? Aku murnikan madu dari hal-hal yang bisa mencampurinya. Jadi memurnikan madu. Maka demikian juga kalau Anda beri nasihat, Anda harus murni niatnya untuk kebaikan orang tersebut. Tidak ada udang di balik apa? Di balik batu. Tidak ada udang di balik bakwan. Ya.
Jadi niatnya benar-benar ingin menasihati orang tersebut sebagaimana Anda ingin memurnikan madu. Itulah nasihat yang benar. Kadang orang beri nasihat tapi dia ada kesombongan supaya orang tahu dia lebih pintar dari orang ini misalnya. Itu tidak boleh seperti itu. Berarti dia nasihat karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia beri nasihat tapi maksudnya untuk mempermalukan orang ini, maka itu juga tidak benar. Orang beri nasihat benar-benar untuk kebaikan orang yang dinasihati, maka itu nasihat yang benar. Murnikan nasihat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga di antara makna nasihat wahiyal khiyatah dari mustaqatan minan nushi. Diambil dari kalimat an-nushi wahiyal khiyatah bil minsahah wahiyal ibrah. Dari seperti menjahit dengan minsahah. Minsahah itu jarum. Jadi nasihat diambil dari kalimat kata jarum, maksudnya apa? Karena jarum itu fungsinya menjahit baju-baju yang robek, dijahit, diperbaiki. Maka tujuan nasihat adalah memperbaiki orang yang memiliki kesalahan. Itu di antara makna nasihat, ya. Sebagaimana disebut dengan at-taubatun nasuh. Taubatun nasuh, taubatan nasuha maksudnya apa? Taubat yang memperbaiki karena dosa itu merusak-rusak agama kita. Maka datanglah taubat untuk memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan oleh dosa-dosa kita. Maka dikenal dengan taubatan nasuha. Sama dari nasihat, ya. Kemudian Al-Khattabi berkata, "An-nasihatu kalimatun jami'atun ma'naha hiyazatul hadzi lil mansuhi lahu." Kata nasihat adalah kalimat yang sangat komprehensif yang maknanya adalah memberikan kebaikan kepada orang yang kita nasihati. Jadi nasihat maknanya tidak sempit seperti dalam bahasa Indonesia. Kalau kita bilang nasihat seakan-akan kita nasihati, padahal tidak mesti demikian. Nasihat itu artinya kita berbuat yang terbaik bagi orang yang sedang kita nasihati. Apakah dengan kata-kata, apakah dengan beri masukan, apakah dengan tindakan, apakah dengan sikap, yang penting yang terbaik bagi orang ini, maka itu adalah nasihat. Para ulama contoh kan seperti Syekh Abdul Karim Al-Khudair, sederhana. Ya kan kita datangkan di sini dalam hadis, saya bacakan hadisnya saja. Hadis nomor 57, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Yahya an Ismail, qala haddatsani Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah qala, dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku membaiat Nabi ala iqamis shalah, untuk mendirikan salat, wa ita'iz zakah, untuk membayar zakat, wa nushi likulli muslim, dan aku membaiat Nabi untuk berbuat nasihat kepada setiap muslim. Apa maksudnya berbuat nasihat kepada setiap muslim? Bukan berarti setiap ketemu orang nasihati, tidak, bukan demikian. Tapi nasihat di sini maksudnya seperti yang kita jelaskan tadi, ingin yang terbaik bagi orang yang sedang kita nasihati. Contoh sederhana, Syekh Abdul Karim Al-Khudair beri contoh, kita mungkin pergi keluar kota dan kita menginap di losmen itu milik orang muslim. Kemudian kita nyalakan AC. Kita pergi di pagi hari dan kita ingin keluar dari losmen dan kita akan balik jam 4 sore misalnya. Ya sudah, kita keluar saja, AC-nya dimatikan, TV-nya dimatikan, lampunya dimatikan, baru kita keluar. Itu namanya kita ingin yang terbaik bagi pemilik hotel. Pemilik hotel ini seorang muslim. Jangan kita bilang, kan saya sudah bayar, enggak apa, nyalain aja biar pulang dingin, ya. Rugi, kita enggak ada di tempat sementara AC nyala terus, TV nyala terus, mentang-mentang kita sudah bayar, kita biarkan saja. Ini berarti kita tidak nasih. Kita tidak ingin terbaik bagi pemilik hotel tersebut. Demikian juga kita dalam setiap muslim, maksudnya kita bersikap yang terbaik bagi dia. Kita punya pembantu, lakukan yang terbaik bagi dia. Kalau kita makan, ajak dia makan sama kita. Apa yang kita makan, dia juga makan. Sebelum selesai, kita berikan gajinya sebelum selesai, apa, sebelum kering keringatnya. Sudah jadwal gajian tanggal 30, kalau bisa tanggal 29 kita kasih gaji. Jangan tanggal 32 baru kita kasih gaji. Ya. Kalau gajinya tanggal 30, kita kasih tanggal 29. Sebelum kering keringatnya. Berarti kita melakukan terbaik bagi pembantu kita. Supir kita pun demikian. Jadi berusaha melakukan terbaik bagi orang di hadapan kita. Makanya dikatakan agama dan nasihat. Nasihat bagi Allah maksudnya apa? Lakukan yang terbaik bagi Allah. Artinya, ya, ikhlaskan niat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Utamakan akhirat bukan dunia. Itu berarti Anda berbuat nasihat kepada Allah. Jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Kemudian nasihat kepada Nabi maksudnya apa? Jalankan perintah, jauhi larangannya, benarkan perkataannya. Bukan meragukan perkataannya, mengkritik perkataannya, mengejek perkataannya. Ini bukan nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membantah perkataannya dengan akal, membantah perkataannya dengan perkataan ulama atau perkataan kiai, maka tidak benar. Ya. Namanya tidak nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nasihat kepada kitab-kitab Allah, kepada Al-Quran, maksudnya jalankan, baca Al-Quran tersebut, pelajari tafsirnya, ya, dibaca dalam sholat kita, ya, ini namanya nasihat kepada Al-Quran, bukan Al-Quran dibiarkan. Kita punya Al-Quran, banyak kaum muslimin punya Al-Quran bermacam-macam, Al-Quran terbitan ini ditumpuk di kamar, tidak pernah dibaca, berdebu-debu, tidak pernah dibaca. Mending Al-Quran lusuh, tetapi sering dibaca, daripada Al-Quran banyak tidak pernah dibaca, nanti tahu kena banjir, rusak dan yang lainnya, ya. Ini namanya tidak menasihati Al-Quran. Kemudian wali aimatil muslimin
wa ammatihim, dan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin dan kepada orang-orang umum. Di sini perhatikan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Rasulullah membedakan antara menasihati pemimpin dengan menasihati rakyat biasa. Caranya berbeda, tidak sama. Apakah sama kita menasihati orang jalanan dengan kemudian misalnya kepala negara, misalnya kepala sekolah? Tidak sama caranya. Kita nasihat teman kelas kita dengan kepala sekolah, beda atau tidak? Beda caranya, tidak boleh sama. Apalagi rakyat umum dengan pemimpin. Pejabat punya ego tersendiri, punya kedudukan tersendiri, punya ini tersendiri, tidak boleh sama. Dan syariat membedakan. Dan kita ingat, mereka butuh nasihat. Ya, mereka butuh nasihat. Mungkin mereka punya kesalahan, tapi kapan kita berusaha nasihati dia? Mereka juga manusia, punya hati, kita juga punya hati. Mereka bermaksiat, ya Ustaz, kita juga banyak bermaksiat, bisa dinasihati. Emang pejabat tidak bisa dinasihati? Ya. Jangan terlalu seuzan, jangan dulu seuzan. Coba nasihati dulu. Ya. Kalau kita caci maki terlebih dahulu, belum tentu mereka menerima nasihat. Jadi dendam kepada rakyatnya. Dendam kepada rakyatnya. Oleh karenanya, nasihat kepada pemimpin ada tugasnya. Maka saya ingatkan para hadirin, ya, saya ingatkan juga, saya sampaikan kepada dai-dai, kalau kebetulan ada pemerintah ngajak kita untuk berdakwah di instansinya, maka lakukan, kesempatan. Ini untuk menjalankan hadis Nabi. Nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Tapi kalau ada yang dipanggil, gubernur panggil itu, panggil, ah, suruh dia datang ke sini ngaji sama saya, kan repot seperti itu. Orang masing-masing punya cara tersendiri. Nabi SAW dulu mendatangi kabilah-kabilah, mendatangi kepala kabilah. Nabi datang waktu di Mina, Nabi datangi kabilah-kabilah. Diikuti oleh Abu Lahab di belakang. Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai kaum muslimin sekalian, ucapkan la ilaha, kalian akan beruntung. Kalian akan beruntung, ucapkan la ilaha illallah. Nabi pergi, Abu Jahal, Abu Lahab pamannya berdakwah juga. Jangan dengarin Muhammad, dia hukum dusta, dia orang gini. Jadi Nabi berdakwah, Abu Lahab juga berdakwah. Tapi Nabi tidak lempar kepalanya dengan Nabi jalan terus. Jadi maksud saya, ada saatnya orang datang kepada kita, ada saatnya kita mendatangi mereka. Berbagai macam cara, tidak mesti harus orang datang kepada kita, ya. Kalau ada kita diundang sama instansi, suruh orang kantor ke sini. Gimana ceritanya mau orang kantor suruh ke sini ngaji? Ya kita datang ke sana. Mereka sudah siapkan, itu bentuk penghormatan. Mereka sudah siapkan tempatnya, sudah siapkan waktunya, sudah diberikan amplopnya misalnya. Ini sudah penghormatan. Datang. Kapan kita menjalankan sabda Nabi? Nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ya, kalau mencela semua orang bisa, nasihat yang perlu. Nasihat yang perlu. Jadi karenanya kita jalankan hadis ini Nabi SAW, hadis Nabi SAW, nasihat kepada pemimpin dan nasihat juga kepada orang umum. Kemudian hadis yang terakhir, ya, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadis 58, qala haddathana Abu Nu'man, qala haddathana Abu Awanah, an Ziyad ibn Alaqa, qala sami'tu Jarir bin Abdullah yaqul yawma matal Mughirah bin Syu'bah. Bahwasanya Jarir bin Abdullah berkata tatkala hari meninggalnya Al-Mughirah bin Syu'bah, qama fahamidallah wa athna alaihi. Maka beliau pun berdiri, kemudian memujinya, kemudian beliau berkata, alaikum bittiqa'illah wahdahu la syarikalah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, ya, dan jangan berbuat syirik kepadanya. Wal waqar wasakin hatta ya'tiyakum amir, hendaknya kalian sabar dan penuh ketenangan sampai datang amir yang baru. Jadi ada amir yang meninggal, maka jangan dulu gaduh, jangan gelisah, tunggu datang pemimpinnya yang baru. Fa innama ya'tikumul an, dia akan datang saat ini juga. Kemudian beliau berkata, istaghfu li amirikum, artinya istaghfiru li amirikum, mohonkanlah ampunan bagi amir kalian yang sudah meninggal dunia. Fa innahu kana yuhibbul afwa, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai pengampunan. Kemudian beliau berkata, amma ba'du, kemudian daripada itu, fa inni ataitu nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu, aku berkata, ubayyuka alal islam, aku membayat engkau di atas Islam wahai Rasulullah. Fa syarata alayya, Rasulullah sallam kasih syarat, syaratnya ada untuk bayat kepadaku. Apa syaratnya? Wa nushhi likulli muslim, berbuat yang terbaik bagi setiap muslim. Fa bayatu ala hadza, maka aku pun bayat Nabi di atas ini. Wa rabbi hadzal masjid inni lanasihun lakum, dan demi penguasa masjid ini, itu demi Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya aku ingin kebaikan bagi kalian. Tsumma istaghfara wa nazala, kemudian beliau mohon ampun, beristighfar, kemudian beliau turun dari mimbarnya. Di sini maksud saya, Jarir bin Abdullah, ya, ingin beliau mengatakan, saya membaiat Nabi untuk berbuat yang terbaik bagi setiap muslim, termasuk bagi kalian rakyat, termasuk bagi kalian amir kalian yang telah meninggal dunia, ya. Makanya dia mengatakan, mohonlah ampunan bagi pemimpin kalian yang telah meninggal dunia. Kalian tenang, sabar sampai datang pemimpin yang baru, ya. Jangan gaduh, jangan gelisah dan yang lainnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar waktu mengomentari hadis ini, hadisnya wa nusuli kulli muslim, Jarir bin Abdullah membaiat Nabi untuk berbuat yang terbaik bagi setiap muslim. Bagaimana dengan kafir? Bagaimana dengan kafir? Saya bacakan, ya, perkataan Ibnu Hajar rahimahullah.
At-taqyidu bil muslim lil aghlab, disebutkan nasihat kepada muslim di sini karena inilah yang biasanya yang dominan, biasanya kita bergaul dengan orang muslim. Wa illa fannusul lil kafir mu'tabar. Padahal sebenarnya menasihati orang kafir juga teranggap dalam syariat. Bi an yuda ilal Islam, seperti didakwahi untuk masuk Islam. Wa yusyaru alaihi bisawab idza istashar, kalau ada orang kafir minta nasihat kepada kita maka kita tunjukkan yang terbaik, jangan kita malah tunjukkan dia supaya celaka. Ya, ini berlaku bagi orang Islam dan bagi orang kafir, tapi orang Islam tentunya lebih dituntut. Ini pendapat Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Jadi beliau mengatakan bahwasanya nasihat bukan cuma kepada orang muslim, tentunya ini yang dominan, tetapi kepada orang kafir juga kita lakukan. Dan saya katakan ikhwan, ya, sekarang ini ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman dahulu mengirim orang untuk mendakwahi orang-orang kafir, islamisasi, maka kita harusnya demikian. Kita juga mencerminkan Islam adalah akhlak yang mulia di hadapan orang muslim, agar mereka tertarik dengan agama ini. Meskipun mereka jahat sama kita, meskipun mereka mungkin membuat makar sama kita, Allah akan bikin makar kepada mereka, tapi tetap kita tunjukkan citra Islam adalah Islam yang baik. Jangan kita tunjukkan citra yang buruk, jangan sampai orang tidak masuk Islam gara-gara perbuatan kita. Perbuatan kita yang buruk, yang jelek, ya, kerjanya maki-maki, kerjanya macam-macam, akhirnya orang tidak tertarik dengan Islam. Kita boleh punya girah tentang Islam, tapi hati-hati menjaga citra Islam juga sangat diperlukan. Ya. Karena Nabi SAW berusaha menjaga citra Islam. Nabi SAW dahulu tidak membunuh orang-orang munafik. Padahal orang munafik berhak untuk dibunuh. Kata Nabi SAW, Allah yakulan nas anna Muhammadan qatala ashabahu. Jangan sampai orang-orang berkata Muhammad bunuh sahabat-sahabatnya. Kalau orang menganggap Muhammad bunuh sahabat-sahabatnya, tidak ada yang masuk Islam. Makanya perbuatan ISIS sekarang itu benar-benar mencegah orang dari Islam. Bagaimana tidak? Mereka bunuh sama orang-orang Islam tanpa ada belas kasih. Bahkan hewan saja mungkin bunuh hewan lebih baik daripada cara bunuh mereka terhadap manusia. Dengan begitu sadisnya, kemudian mereka jadikan kepala untuk main bola, kemudian mereka shooting, mereka masukkan di YouTube. Karena orang non-muslim lihat, ini agama apa seperti ini? Tidak ada rahmatnya, tidak ada kasih sayangnya. Nabi SAW dahulu punya pembantu dari orang Yahudi. Pembantu. Dia sakit, Nabi jenguk. Antum bayangkan, tidak terbayang ada Nabi SAW punya pembantu Yahudi. Mungkin orang bilang, ya ngapain Nabi ambil pembantu Yahudi? Nabi praktekan, dia punya pembantu orang Yahudi. Dan pembantu tersebut merasakan akhlak Nabi yang sangat mulia. Bahkan pembantu tersebut sakit, Nabi jenguk. Coba tanya, kepala negara mana yang pembantunya sakit dijenguk? Ya. Kepala negara mana yang pembantunya sakit dijenguk? Nabi SAW beda agama lagi. Nabi jenguk. Untuk menunjukkan apa? Rahmat Islam. Waktu Nabi dakwahi, dia langsung masuk Islam. Rasulullah SAW pernah memberikan kain sutra kepada Umar. Waktu Rasulullah sama Umar lewat, ada baju, ada kain sutra yang bagus. Kata Umar, ya Rasulullah, beli baju sutra tersebut ya Rasulullah. Bisa kau pakai untuk sholat Jumat, untuk sholat Id, untuk menjamu tamu. Kalau datang pakai baju yang indah. Kata Nabi, itu baju buat orang kafir. Tidak boleh buat kita. Ya. Kemudian, beberapa waktu kemudian, ternyata ada hadiah kepada Nabi, kain sutra. Maka Nabi kasih Umar. Umar bilang, ya Rasulullah, Anda mengatakan baju sutra tidak boleh dipakai oleh orang muslim. Kenapa Anda kasih saya baju sutra ini? Kata Nabi, saya kasih kamu bukan untuk kau pakai. Akhirnya, kata Umar, saya pun memberikan kepada saudara saya musyrik di kota Mekah. Lihat. Umar punya saudara belum masuk Islam, Umar kasih hadiah kepada orang musyrik. Ya akhi, Nabi meninggal dalam kondisi punya hutang sama orang Yahudi. Maksud saya para hadirin, bukannya berarti kita kemudian membela orang kafir. Tidak, bukan begitu. Mau saya bela Islam sekuat tenaga, kita murnikan Islam. Tapi bukan berarti kita merusak citra Islam. Semangat boleh, tapi jangan sampai merusak citra Islam. Jangan sampai menunjukkan kita kotor, kasar. Disampaikan agar orang-orang juga bisa terima Islam yang kita dakwahkan. Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada pertanyaan, karena saya ada janji setelah ini. Dan insya Allah minggu depan libur, minggu depannya juga 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 libur. Kemungkinan kita bertemu pada tanggal 2 Januari, kemungkinan besar. Tanggal berapa 2? Januari. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.